Kamera Revice kini dalam Malay Dub dan boleh ditonton di Astro Ceria. Hai semua, hari ini kita nak bercerita sikit tentang Kamen Rider Revice, Rider Reiwa generasi ketiga selepas Kamen Rider Saber. Pada tahun 1971, sebuah ekspedisi saintifik di Amerika Latin telah mencubai artifak kuno yang mengandungi saki-baki kuasa iblis bernama Gift. Penemuan ini telah membawa kepada penubuhan Vistan. Berpuluh-puluh tahun kemudian, apa yang dipercayai sebagai jasad Gift kini berada di bawah sekumpulan pemuja Gift yang dikenali sebagai The Deadman. Deadman kini sedang mengumpul iblis yang berada di dalam manusia untuk menguatkan kumpulan mereka. Phoenix, sebuah organisasi kerajaan yang menentang Deadman setelah membangunkan sebuah pemacu Revice yang ditujukan bagi seseorang yang mampu mengawal penuh iblis dalam mereka. Dan di sinilah muncul watak utama kita iaitu Ikki Igarashi, seorang pemuda yang menjalankan pusat mandi awak bersama keluarganya dan dia telah berjaya mendapatkan pemacu tersebut serta membuat satu kontrak dengan iblis dalam dirinya yang bernama Vice. Bersama-sama Revice dan Vice, mereka adalah Kamen Rider Revice. Siapa yang dah tengok Kamen Rider ni? Korang suka watak yang mana? Cuba komen sikit di ruangan komen di bawah.